Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita buat tumis jamur. Bahannya tentu jamur, bawang merah, bawang putih, garam, kaldu bubuk, dan merica. Kita iris-iris dulu ya bumbunya ya, bawang merah, bawang putihnya. Rasa diiris dan di ulek suka beda ya. Jamur ini kalau ini terlampau besar ya, kita potong-potong sesuai selera. Kalau besar gini kayaknya kurang enak makannya juga. Enaknya dipotong-potong seperti ini. Tidak perlu pisau ya, pakai tangan aja, gampang ini mah. Jangan kecil-kecil karena jamur cepat mengerut ya. Kita mulai masak yuk. Masukkan bawang merah, bawang putih sekalian aja. Goreng hingga harum. Minyaknya nggak usah terlampau banyak, secukupnya aja. Ini udah harum, sebentar juga, tapi belum matang ya. Kalau udah kelihatan agak kuning-kuning, tunggu. Ada yang kuning-kuning, baru dimasukkan jamurnya. Tumis jamur ini masakan yang simpel sekali ya. Bahan cuma ini. Semuanya pakai bumbu dasar aja ya, bawang merah, bawang putih. Sudah wangi, udah mulai kering, masukkan jamur. Garam, kaldu bubuk, dan merica sekalian aja. Jangan lupa. Gak usah dipakai air kayaknya, soalnya kan jamur suka banyak keluar air ya. Kalau mau pakai air juga nggak apa-apa, sedikit, kecuali kalau yang suka yang kering. Nggak usah, kayaknya nggak usah di tambah air. Oke.
cek rasa. Cukup, boleh di satu jarum sedikit lagi ya, tadi sedikit sekali. Tapi untuk yang tidak begitu suka rasa asin tadi cukup ya. Sudah matang ya, tinggal di wadahin. Tumis jamur sudah jadi. Terima kasih. Assalamualaikum.